Shalom Bapak Ibu. Kan belum kan? Udah. Udah. Shalom Bapak Ibu, shalom. Selamat malam. Selamat bergabung di dalam acara Live IG bersama saya dan juga Bapak Pendeta Risa Solihin. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu untuk bergabung malam hari ini. Saya berdoa supaya Tuhan memberkati Live IG malam hari ini. Puji Tuhan. Selamat malam yang sudah bergabung, Mbak Ibu Siska dari TS Dapur, Bapak Benyamin Suherman, Bapak Handi Jaman, selamat malam, Bapak Pendeta Nathanael, terima kasih Pak, selamat malam, Tuhan berkati, selamat bergabung Pak Hengki Sidarta, ya, terima kasih juga Ibu Yuyun, selamat malam, shalom. Apakah kedengaran suara saya dengan baik? Ya, boleh dikasih lambai lambaian tangan, ya, puji Tuhan. Ya, sebentar lagi saya akan bergabung dengan Pastor Risa Solihin. Ya, puji Tuhan. Sementara beliau akan bergabung, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih, berkatilah Live IG pada malam hari ini, dari awal, pertengahan, sampai akhir. Berkati hambamu juga, Pastor Risa Solihin yang akan bergabung, yang akan memberkati kami. Dimanapun umatmu berada, Tuhan hadir tengah-tengah kami. Dan melawat setiap kami ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Berkati juga sarana yang kami gunakan. Baik handphone dan juga internet. Tuhan kuduskan semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi selamat malam Bapak Ibu. Ya, terima kasih sudah bisa bergabung dalam acara Live IG malam hari ini. Puji Tuhan. Ya, ya Ibu Yuliana Pandi. Dan apa lagi nih? Ibu Yuyun. Ya, gimana semua keadaan Bapak Ibu? Ya, Tante Yok, selamat bergabung. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Ibu Susi Gunarso, terima kasih sudah bergabung. Tuhan berkati. Bapak Budianto Yosua, ya, terima kasih Om, Tuhan berkati. Bapak Herawan, Bapak Hendra, ya, Bapak Benyamin Suherman, Bapak Candi, shalom. Ya, terima kasih Bapak Edi Sukanto yang sudah join. Terima kasih, Pak. Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan dari Pastor Risa Solihin, ya. Juga Shirley Indonesia Worshiper dan juga Joyke, ya. Selamat malam. Terima kasih Pak Kwasembun, ya. Sorry Pak Abun, ya. Tuhan berkati. Pak Aan, selamat malam Pak. Terima kasih sudah join. Tuhan berkati, ya. Juga ini Fania Kristianti, ya. Selamat malam. Oh, Pak Risa sudah masuk. Ya. Coba bagaimana caranya? Selamat malam Pak Risa, ya. Puji Tuhan, ini sedang coba masuk, ya. Baik, puji Tuhan, haleluya. Bapak Mani Ginting, shalom. Bapak Sustenus, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Tuhan berkati kita semua, haleluya. Shalom Pastor, shalom. Kang Risa, Solihin, Damang. Berkati. Wah. Kumaha, Damang. Damang. Aman, Bandung. Senang sekali, wah ini betul-betul terhormat sekali nih bisa mengundang beliau ini untuk bisa hadir. Wah, ini satu kehormatan besar. Oh, wadul, 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 wadul. Waduh. Ini ngomong-ngomong, ini Pastor Risa ini masih muda ya Pak, tapi kok sebenarnya energik sekali, luar biasa. Kalau ngomong, kalau bicara itu semangat gitu ya. Ah, naon, incu nges dua. Incu nges dua ya. Oh, cucu dua. Saya juga sudah punya cucu, Pastor. Sudah hakan. Sudah hakan. Iya, ya. Cucu udah berapa? Punya satu cucunya, laki-laki. Ya, satu tahun. Oh, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Resep lah. Gak ada incu teh resep. Senang, iya betul, betul. Ini dengan cucu jadi dekat sekarang saya, jadi. Kan iya, pan PSBB. Iya, anak saya juga. PSBB, PSBB itu puji syukur. Berkumpul bersama. Memang pastor bisa saja membuat ini. Aduh, ya saya anak saya dua-dua perempuan, pastor. Jadi saya dapat cucu cucu laki-laki. Jadi luar biasa nih berkat Tuhan ini. Oh, luar biasa. Antara mantu ge pasti laki-laki kan? Iya. Iya, mantu laki-laki betul, betul. Iya, iya, iya. Waduh, sekali lagi terima kasih ya, karena sering dengan pastor sama, kan. Sama-sama. Sering ketemunya kan di gereja, di mimbar gitu ya. Iya. Luar biasa. Nah sekarang bisa berdua nih, duet. Waduh, mengundang beliau ini satu kehormatan. Ya Bapak Ibu semua yang sudah. Nuhun pisan, nuhun pisan. Nuhun pisan.
Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu semua yang berjoin malam hari ini kami sedang akan membahas bagaimana meningkatkan atau memaintenance kerohanian kita di masa pandemi ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, nanti kita panjang lebar akan diberkati hambanya yang sudah dipakai Tuhan secara dahsyat, secara luar biasa. Dan saya percaya kita dengan antusias semua yang sudah join malam hari ini ya. Jadi Bapak Ibu, ya ini, aduh banyak yang bergabung. Apakah sempat satu persatu dibaca? Tadi sebagian sudah saya baca. Lydia, gimana caranya? Lydia, lupa lagi kak ini ya. Ini sudah harus dibantu anak nih kadang-kadang cara ini ya. Pak Benyamin Lewi, ya Ibu Yuni, siapa lagi cara bacanya ini gimana? Great opportunity. Ya, shalom semua Shalom ya. semua. Ya, dari mana ini? Liang, gila, 97. Great opportunity sudah ya. Pak Bejong, selamat malam, shalom. Habis Elia Putra, cukur, ini ya. Pak Bejong ada kasih Oh, komentar. Pak Bejong kasih komentar apa itu? Abis cukur Habis kumis. cukur kumis, Iya mah gitu. iya mah, Pastor Pastor Risa. Riza. Wah, berarti udah kenal dekat ini ya. Sampai kumis potong juga tahu ya. Aduh. Ya puji Tuhan. Ya terima kasih ini hilang-hilang lagi. Bapak Rudi Kurnia selamat bergabung, ya Ibu Yuni dan sebagainya. Ini Supriyadi, Bapak Surya Krishna, ya puji Tuhan. Ya ini kebanyakan dari Mekarwangi nih Yes. Pak Pastor ya dari Mekarwangi dan juga ada Eva Ya, ya. sono Sadeana, sono. Sono Kasadeana di Parwangi, sono pisan. Pak Yakobus, ya ini karena ngundang beliau nggak bisa nih lagi pandemi. Sekarang mungkin lagi nanti lewat apa namanya lewat rekaman paling baik sekarang gitu ya. Ya Bapak. Makanya, puji Tuhan. Ya jadi ini kita boleh mengundang beliau bisa kita mendapatkan asupan rohani nih luar biasa ya puji Tuhan. Pastor ini memang juga masih menggembalakan kan Pastor ya jemaatnya cukup besar cukup banyak ya saya tadi sempat juga baca-baca kisah Pastor nih bagaimana sebelumnya latar belakangnya ketemu jadi Kristen itu saya baru anak saya bilang pernah katanya bersaksi tapi saya belum dapat tadi dapatnya dari apa itu dari Facebook ya sama apa itu yang ada yang ngasih komentar gitu cuman saya kan pengen tahu aslinya dari orangnya langsung begitu ya bagaimana sampai sekarang jadi hamba Tuhan. Betul-betul saya nggak tahu kalau pastor itu latar belakang bukan seiman begitu ya. Sampai sekarang dipakai Tuhan secara dahsyat luar biasa gitu ya. Ya istilahnya saya juga nggak tahu lagi ini. Apakah pastor juga kalau kami kan sekolah teologi ya. Tapi pastor nggak sekolah teologi mungkin tapi luar biasa gitu ya. Kok bisa apa namanya banyak hal-hal baru yang saya rasakan kalau beliau apa bicara gitu Bapak Ibu ya. Jadi saya apa adanya nih. Saya ngomong apa adanya. Memang pastor saya agak kelemahan sedikit ini dibantu anak saya adalah bahasa Sundanya pastor. Bahasa Sunda saya masih ya, enggak apa. Minta ampun ya. Wah, ini ada Marcella Wong dari Manado. Oh, dari Manado. Oh, silakan Wah, pastor. Hebat. Oh, dari Manado ya. Ada Marcella Wong dari Manado. Oh. Teman-teman udah mulai join. Oh, oke. Okay. Ya, ya. Terus 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 koma. Ya, jadi kalau nanti pastor ngomong ada bahasa Sundanya akan ada anak saya, teman tuh saya akan terjemahin langsung, translate ya. Karena kadang-kadang kalau di gereja kan pastor buat banyak lucu gitu ya, menarik ya dengan penampilan dan sebagainya itu menarik sekali. Hanya saya sering ketinggalan ketawanya gitu ya, karena nggak tahu pilih ketawa sebelah baru saya ketawa gitu. Jadi aduh beberapa kali ilustrasi dan khotbahnya sungguh memberkati baik di Pascal Hyper Square maupun di Mekarwangi begitu. Yeah. Saya jadi senang sekali bisa join, bisa apa namanya mendapatkan berkat malam hari ini. Bapak Ibu Saudara sekali lagi malam hari ini kita membahas terus bagaimana meningkatkan dan juga memaintenance pertumbuhan kerohanian kita di masa pandemi ini. Jadi saya sendiri merindukan itu bukan hanya karena apa ya judul jadwal, tapi saya ingin share mendapatkan dari teman hamba Tuhan bagaimana pengalaman beliau juga. Di dalam mengembalakan jemaat. Pak Kun, ya, saya mau menyapa sahabat saya Pak Kuncoro dari Surabaya. Oh, puji Pak Tuhan. Kuncoro, apa kabar? Semuanya sehat? Ya, puji Ikan Tuhan. Koi gimana? Aman? Sahabat saya Pak Kuncoro, puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari Sok Surabaya, banget. Pak, ya. Silakan, silakan Pak. Silakan Pak. Ya, ya. Ini ya. Ada Pion Margaret. Ya, selamat bergabung. Ya. Dari Bapak Lukas Otniel, oh, shalom, Bapak Lukas, shalom, shalom Kang Riza dan Kang Yusuf katanya. Oh iya, jadi saya Kang jadi Kang Yusuf juga ya. Mohon. Saya dinobatkan jadi Kang Yusuf ya. Dari Bapak Benyamin Suherman, ya, shalom, Kang Pak Reza, jantan, jantan awet anom. Oh gitu, apa artinya ini? Mohon. Makin muda, awet muda, wow luar biasa, puji Tuhan ya.
Sud ini apa ibu? Terus ada Bapak Edi Mandia, Ya Shalom ibu Pak Lala, Yusuf dan ya. Kang Riza. Ya shalom, shalom Tuhan berkati. Ya, Ibu puji Tuhan. Yuni, hamba-hamba yang diberkati Tuhan Yesus. Shalom, Bu ini Tuhan berkati. Ibu Ya. Inge Rosendi, Shalom selamat Bu Inge, Tuhan malam. berkati. Anaknya baru ulang tahun itu Pak Michael ya. Oh Ya iya. shalom, selamat ulang tahun Michael ya, Bu Inge ya, Tuhan berkati. Siap. Bapak Anwar, Bapak Anwar Pranginangin, shalom. Ini menjua-jua, ini saya kira Pak Rizal juga tahu bahasa Batak ya. Ini ada orang Karo nih Ya, masuk nih. Enggak tahu ya. enggak tahu. Wah, ini Enggak tahu. 1-0, 1-0 kita. Oh, belum pernah Pak Pastor ke Sumatera ya, ke Kaban Jahe, Wonosalam. Sudah. Sudah ya. Ada, Oh. wah, ada sahabat saya Pak Waldus, puji Tuhan, dari Oh. NDC juga gabung. Oh, begitu puji Tuhan. Sama Pendoa Tuhan. luar biasa Pak Waldus. Ya, Bu Yuni, Bapak. Ya, Bu Yuni, ini siapa ini? Bu Yunika, Bang Tarigan juga awet muda. Wah, dapat pujian saya nih, Pak. Nah, ini benar ini Bang, ya, bukan Kang. Sekarang manggil Bang dia. Ya, baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi, terima kasih yang sudah bergabung. Nanti mungkin saya ada kesempatan lagi untuk menyapa Saudara. Sekarang saya beri kesempatan kepada Bapak Riza Solihin untuk mungkin membahas atau menjelaskan panjang lebar. Tapi sebelumnya mungkin tadi Pastor, apakah saya perlu bacakan dari Yosua itu, Pastor? Atau sambil Ya, jalan? tidak perlu. Nggak Nanti perlu ya? kita dari ayat ke ayat saja, Pak. Baik, baik, Pastor, baik. Karena sudah lama juga nggak dapat PA begini, jadi saya senang sekali ini. Pastor bisa menggait kita. Baik, Pastor, silakan sharingkan aja bagaimana apa yang Tuhan taruh. Ya. Oke, baik. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu semua. Dan saya oleh karena anugerah, tadi Pak Yusuf menanyakan bagaimana pertobatan saya, bagaimana Oh iya. pengalaman rohani saya di awal awal saya Kristen. Ya, ya. Nah, kebetulan Pak Yusuf, saya ini baru pulang kampung. Oh iya. Saya ini baru pulang dari Ciwidey. Oh, waduh. Saya 2 malam di Wah. Ciwidey Ya, dan ya. satu sukacita bisa pulang ke kampung, bisa berkumpul dengan sepupu, berkumpul dengan paman. Kita Oh. sama-sama nostalgia di Ya, ya. kampung di Ciwidey. Ya, Saya wow. sempat ke situ Patenggang, Wow. sempat nginap di Gramping. Waduh. Dan ketika saya ketemu dengan beberapa orang di Ciwidey, justru saya merasakan betapa hebatnya kasih karunia, Amin. betapa hebatnya kemurahan yang saya bisa alami gitu dalam kehidupan. Ya, Kenapa ya. di tengah-tengah lingkungan yang begitu hijau, di Ya. tengah-tengah apa itu yang namanya apa tuh kultur yang begitu hijau? Ya, Maaf, ya. saya menggunakan kata hijau. Ya, silakan. Jadi sedemikian rupa kentalnya, sedemikian rupa bobot kehijauannya. Ya. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan bisa pilih saya bukan hanya sebagai anaknya yang bisa dikeluarkan dari kultur Ciwidey yang begitu kuat, yang begitu kental, yang mana di tahun 60-an, maaf Pak Yusuf, Ya, ya. yang namanya orang Kristen di Ciwidey itu dipenggal. Oh, serius ya? Oh, ya. Iya. Iya, Dan orang yang namanya orang keturunan bukan asli Sunda itu dipenggal. Wow, ya. Itu sedemikian rupa kentalnya yang namanya adalah daerah yang namanya Ciwidey. Ya. Nah, kakek saya itu adalah salah satu bahkan tokoh dari satu kegerakan Kedar, kegerakan hijau yang mau keluar dari RI pada zaman itu. Jadi sedemikian rupa keluarga kami itu sangat kerasnya, sangat kuatnya, sangat kentalnya. Justru saya melihat ketika saya kemarin pulang 2 malam di Ciwidey, saya bisa merasakan kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Amin, amin. Sangat hebat. Amin. Bukan pemilihan manusia, bukan rencana manusia, bukan rancangan manusia, itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Nah, sorry Pak 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 Pak, Pak Yusuf, oke okay, sinyalnya? Oke, okay, oke, okay, jelas, sangat jelas. Saya bisa mendengar dengan baik, ya. Sangat jelas ya. Sangat jelas. Oke, okay, saya akan terus lanjutkan. Ya, Ya. memang pertobatan saya tidak terlalu hebat, Pak Yusuf.
Ya itu saya nggak dapat mimpi, saya nggak lakukan sesuatu yang radikal, tidak. Saya ketemu dengan seseorang yang namanya Elsa, dan Ya. sekarang oleh karena Elsa, saya menjadi Kristen yang semula hanya jatuh cinta, nggak sangka menikah, dan setelah itu menjadi anak Tuhan dan menjadi pelayan Tuhan. Sesederhana itu sih sebetulnya. Ya. Sesederhana itu yang ingin saya bagikan. Tadi kembali Pak Yusuf mengatakan bahwa kita akan membahas yaitu satu orang yang juga mengalami kasih karunia. Amin. Yang mana ketika hidupnya menurut saya sepanjang hidupnya itu dia harus lewati dari pergumulan demi pergumulan, dia harus lewati dari tantangan demi tantangan. Mungkin semua kita juga alami hari ini, yaitu adalah pandemi ini. Ya. Kita juga alami dalam konteks yang berbeda, dalam situasi yang berbeda, tetapi saya yakin bobotnya sama. Yang kita akan bahas, teman-teman yang ada di IG Live hari ini, satu orang namanya adalah Caleb. Nah, Caleb ini dalam bahasa aslinya artinya adalah anjing. Anjing. Nah, ini menarik perhatian saya. Ya. Sangat menarik. Kenapa? Saya ini walaupun kurang meyakinkan kia-kia oke, teman kia-kia oke ada gembala sidang atau. Karena kan saya nggak pernah selama 20 tahun sebagai gembala sidang Pak Yusuf dan teman-teman. Di sini juga ada Menara Sukacita yang sedang gabung, Roni Fortune juga sedang gabung. Saya tidak pernah selama 20 tahun sebagai gembala sidang ketika minggu pertama penyerahan anak. Penyerahan anak aku berkata begini, sesuai dengan iman daripada orang tuanya maka anjing diserahkan kepada Tuhan. Enggak ada satupun orang tua yang memberikan nama anak anjing. Betul. Karena bagi kita itu bentuknya loh umpatan. Bagi orang timur, bagi orang kita itu ada bentuknya umpatan. Mungkin berbeda dengan dunia barat. Dunia barat lebih memilih punya anjing daripada punya bayi. Begitu ya. Itu dunia barat. Mereka lebih memilih yang penting saya punya anjing daripada saya ngurusin anak. Yang penting saya dunianya berbeda. Tapi yang namanya dunia timur, apalagi Indonesia, itu bentuknya lah umpatan. Nah, yang menarik dari perhatian saya, dari apa yang saya pelajari dengan Caleb, dan kita akan belajar bagaimana kita bisa melewati tantangan demi tantangan seperti Caleb adanya, yang namanya anjing. Ternyata Caleb itu ya benar ketika mereka di tahun kedua mereka ada di keluar dari Mesir di mana Tuhan ketika itu memberitahukan kepada Musa agar diutus 12 pengintai. Kita juga semua tahu bahwa yang namanya Caleb ketika itu sudah menjadi pemimpin daripada suku Yehuda. Padahal kalau saya lihat urut ke atas, yang namanya Caleb atau anjing itu bukan orang Yahudi, bukan orang Ibrani, bukan orang Israel, karena dia itu adalah keturunan daripada Moab, dia keturunan daripada Amon, dia keturunan daripada Kain. Kain. Jadi sebetulnya ceritanya konteksnya adalah Yefune ketika itu, ketika masih di Mesir menggabungkan diri dengan suku Yehuda. Nah itu konteksnya. Jadi Yefune ketika masih di Mesir itu menggabungkan diri dengan suku Yehuda. Dan semua kita tahu bahwa yang keluar dari Mesir itu bukan hanya bangsa Israel. Alkitab berkata ada bangsa-bangsa lain dan juga bajingan-bajingan. Punten, ya Alkitab yang bilang begitu. Ayatnya bilang bajingan-bajingan. Jadi itu bukankah Caleb pun adalah kasih karunia? Dan semua kita yang ada di ruangan ini, saya begitu yakin semua kita juga adalah produk kasih karunia. Saya begitu yakin semua yang mengikuti daripada IG Live ini, kita oleh karena kasih karunia kita bisa bertahan sampai hari ini. Itu kasih karunia. Karena saya tahu persis semua teman-teman yang ada di IG Live ini, inilah orang-orang yang pasti lebih hebat dibandingkan 2019. Pasti orang yang lebih kuat dibandingkan dengan 2019. Kita sudah alami kemenangan demi kemenangan sampai bulan September ini.
luar biasa. Dan Amin. Amin. semua Anda harus harus menghadapi PSBB total tanggal 14 Jakarta. September Jakarta, ya. dengan optimisme, karena kita ada orang-orang yang luar biasa. Amin, kita amin. Bukan orang yang bulan, kita bukan orang-orang bulan Januari dan Februari. Kita sudah ditempa oleh Tuhan dari bulan Maret sampai bulan Agustus, amin. Walaupun PSBB total, walaupun resesi itu akan terjadi atas dunia, atas Indonesia, bahkan bahkan dikatakan bahwa akan ada yang namanya gelombang kedua daripada pandemi. Pas saya bisa pastikan semua Anda yang ada di ruangan ini, yang ada di IG Live ini, semua kita adalah orang-orang yang terima anugerah. Amin. Kita orang-orang yang terima kasih karunia. Seperti Caleb. Seperti Caleb. Namanya aja anjing. Wow, luar biasa. Bukankah itu luar biasa? Yes. Itu kan luar biasa. Siapa yes. saya Muhammad Riza Solihin? Siapa saya orang dari Ciwidey? Siapa saya yang tidak pernah sekolah Alkitab? Siapa saya yang punya keturunan di atas yang sedemikian rupa? Itu adalah anti daripada kekristenan, anti daripada orang percaya, tapi sebagaimana saya ada, sebagaimana saya ada hari ini, itu sesuatu Amen. Yang luar biasa. Yes, tadi yes, luar Pak biasa. Yusuf sudah mengatakan kita akan eksposisi, kita akan belajar, yaitu adalah Yosua pasal yang ke-14. Yuk kita akan lihat Yosua 14 atau Pak Yusuf setelah yes. tadi kita baca di rumah kita masing-masing sebelum kita masuk dalam IG Live ini, naontah apa yang ada pada hati Pak Yusuf mengenai Caleb, anjing, itu merebut Hebron. Seperti apa yang Tuhan taruh kepada Pak Yusuf? Mangga, Pak. Ya, saya mendapatkan apa namanya, diteguhkan ulang bagaimana kesetiaan daripada Caleb ini, bahwa Tuhan sudah menyediakan yeah. sebenarnya, ya, bahwa Tuhan sudah menyediakan yeah. kasih karunia tadi atau juga berkat-berkat, anugerah, pertolongan, ya, yang kemungkinan terselubung karena kita belum terus bersekutu lebih dalam dengan Tuhan. Saya merasa ketika kita yeah. intimasi dengan Tuhan, setia dengan Tuhan, bertekun bersekutu dengan Tuhan, maka akan disingkapkan, dibukakan apa yang disediakan yeah. Tuhan. Sebagaimana Caleb ini, dia tetap antusias walaupun bisa dikatakan 40 tahun ya, Pastor ya, dia menunggu janji itu terjadi dalam kehidupannya. Jadi sekali lagi, setiap firman yang sudah disampaikan tidak pernah apa namanya sia-sia, semua berhasil kalau kita renungkan dan lakukan di dalam kehidupan kita. Itu yang saya tangkap, Pastor. Jadi kita tetap setia kepada janji Tuhan, kepada firman Tuhan, ya, dengan pada rencana-rencana Tuhan. Ya, memang bagian kita terus untuk melangkah, tapi sebenarnya Tuhan sudah sediakan, ya. Jadi bagian kita untuk menghadapi segala masalah-masalah di depan, termasuk masa pandemi ini, ya. Jadi percayalah, apa yang Tuhan sudah sediakan itu menjadi milik saudara dan milik saya semua. Itu, Pastor, yang saya dapat malam hari ini pada saat tadi baca. Ya, silakan, Pastor. Ya, nah, kita mau tidak mau berbicara soal Caleb, kita harus tarik dulu ke bilangan pasal yang ke-13. Oke. Okay. Siap, siap. Apa yang terjadi sebar. Dengan bilangan pasal yang ke-13? Yuk, teman-teman semua yang mengikuti IG Live ini, yuk kita lihat dan kita akan perhatikan satu ayat yang menurut saya jarang diperhatikan. Jangan ya. Diperhatikan dalam bilangan pasal yang ke-13. Dalam bilangan pasal yang ke-13, yang biasa diperhatikan adalah dua hal. 10 pengintai dan 2 pengintai. Hanya betul. Itu aja. Betul, betul, betul. Hanya itu aja. Ya. Tetapi kalau kita dengan cermat, yaitu adalah ketika mereka itu sampai yang namanya, tanah perjanjian, disuruh mengintai, yang harus diperhatikan, Kang Anto juga bergabung di sahabat saya, atau Yohanes Mix. Thank you, bro. Yuk, kita, bro, lihat ayat yang ke-23 dari bilangan pasal yang ke-13. Jadi ketika 12 pengintai itu bersama-sama sudah sampai ke Eskol, nah, ini ada satu kata yaitu Eskol, dan sahabat saya yaitu Pak Kuncoro tadi yang sudah saya sapa, nama perusahaannya adalah Eskol. Oh, nama PT-nya ada Eskol di Surabaya. Wow, iya, saya tidak pernah bisa lupa karena saya suka khotbah di Eskol. Oh, mungkin iya, pasti iya. Pasti beliau melihat ayat ini. Yuk, sama-sama kita perhatikan.
Ayat 23. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya, juga mereka membawa berupa buah delima dan buah ara. Bayangkan Pak Yusuf, ya. Ketika mereka sampai ke Eskol mendapatkan yang namanya setandan anggur, itu harus dua orang yang menggandarnya. Betapa hebatnya tanah Kanaan. Di Tuhan. Betul-betul. Ya. Ini anggurnya aja cuman setandan harus digandar oleh dua orang. Besar-besar berarti bagus-bagus nih buahnya. Belum lagi buah delima, belum lagi pohon ara, dan itu mereka bawa ke Kades Barnea. Mereka bawa ke Kades Barnea. Jangan salah. Jangan salah, karena di ayat yang ke-26, perhatikan ayat yang ke-26, ketika 12 orang itu pulang bersama-sama, Alkitab berkata mereka menghadap Musa, menghadap umat Israel di Kades Barnea, di padang gurun Paran, mereka membawa pulang kabar dengan keduanya dan segala segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekali hasil negeri itu. Jadi diperlihatkan hasilnya. Ya, betul. Jadi diperlihatkan, bukan katanya. Jadi ada saksi juga ya. Tahil anggurna. Tahil. Naon teh delimanya, tahil aranya nih. Aku ngambil di Eskol. Di ayat yang ke-27 mereka menceritakan kepada kami, kami sudah masuk ke negeri kemana kusuruh kami, kami dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu mana. Ini loh hasilnya. Ini loh hasilnya. Dan maaf Pak, ini jarang dibahas di gereja. Betul. Iya. Saya minta maaf. Yang dibahas di gereja selalu dua orang dan 10 orang. Oh, betul. Tetapi kenapa yang dua orang itu? Ini menurut saya, bagi teman-teman yang mengikuti IG Live ini, menurut saya yang namanya hasil negeri itu ada harapan. Amin. Dan kenapa yang dua bertahan sampai akhir? 38 tahun. Itu yang namanya Kaleb si anjing. Harus bergaul dengan orang yang bersungut-sungut. Harus bergaul dengan orang yang negatif, harus bergaul. Dia enggak pindah gereja, Pak. Oh iya. Siap. Dia enggak pindah komsel, Pak. siap. Iya. Sekarang orang enggak enak sedikit pindah. Pindah. Tengenah seutik, pindah. Ah, tengenah di ditumah. Ah, tengenahna di dia. Tengenah di ditumah. 38 tahun, itu yang namanya Kaleb si anjing tidak pindah. Itu kasih karunia. Wow, luar biasa ya. 38 tahun bukan angka. Itu kasih karunia. Dia nggak pindah gereja, dia nggak pindah komsel. Dia bergumul bersama-sama. Kenapa? Karena dia tahu bahwa di depan dia akan raih itu untuk keturunannya. Maka dia ambil Hebron untuk keturunannya. Teman-teman, di sini ada juga Magdalena, sahabat saya. Thank you, Lena, bisa bergabung malam hari ini dari KPA. Nael, thank you. Dan perhatikan bahwa yang paling penting dalam kehidupan kita di tengah-tengah pandemi ini, maaf Pak, 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 Pak Yusuf, bukan iman. Bukan iman ya, Pak. Jadi apa? Ya. Bukan iman. Karena iman itu Tuhan ketika Anda percaya. Ketika Anda percaya, yang namanya iman itu sudah permanen dimasukkan di dalam roh. Amin. Siap. Oke? Karena Ibrani pasal yang ke-12 berkata, Yesus adalah He's the creator and the finisher of our faith. Dia adalah pencipta dan penyempurna iman. Jadi jangan pernah ragukan iman Anda. Jangan pernah ragukan. Siap, amin. Sepanjang Anda percaya Yesus, Anda nggak murtad. Sorry, Anda tidak keluar dari jalur anugerah, iman itu ada pada Anda. Amin. Karena iman itu permanen. Seal, kata Paulus. Seal, permanen adalah roh kita. Amin. Ini penting, Pak. Ini penting. Karena maaf, banyak orang yang berkata iman kita harus kuat, iman kita harus kuat, iman harus kita. Saya sorry, iman itu anugerah. Amin. Yes, amin. Iman itu kasih karunia. Ya. Bukan usaha, bukan upaya, bukan kehebatan. Iman amen. Itu kasih karunia. Amin, Pastor. Puji Tuhan. Amin. Karena itu sudah masuk dalam roh kita. Buah roh masuk dalam roh kita.
keselamatan masuk dalam roh kita. Apalagi? 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 Damai sejahtera masuk dalam roh kita. Apalagi? Semua yang surga punya itu masuk dalam roh kita. Yes. Yang jadi masalah adalah jiwa. Jiwa, ya. Nah, pengharapan itu dimasukkan Tuhan dalam jiwa, Kang Yusuf. Yes. Ini yang jadi masalah. Pengharapan, ya. Maka Ibrani bilang apa? Ibrani bilang apa? Bahwa pengharapan kita lah sauh yang kuat bagi jiwa kita. Amin. Yang saya mau ingin katakan kepada teman-teman, jangan hilang harapan. Amin. Amin. Yes. Saya tidak akan pernah bilang jangan hilang iman kecuali Anda keluar dari Yesus, pasti hilang itu iman. Yes, yes, I see. Karena itu sudah permanen, Pak. Nggak mungkin dicuri. Ada jaminan dari Roh Kudus. Ada ayat yang berkata, tidak seorang pun yang dapat mengambilnya. Amin. Dari tanganku, kata Tuhan. Ya, amin. Ibu Lina Nugroho dari Pekanbaru juga gabung. Oh, ya, thank you setelah sudah persetujuannya. Tetapi yang saya ingin katakan kepada teman-temannya itu, yang jangan hilang itu harapan. Harapan, ya. Nah, Tuhan. Pak, tolong perhatikan. Ini penting bagi semua teman-teman. Iman itu sekarang, harapan itu nanti. Dan iman dan harapan itu ketika satu menjadi kekuatan yang luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Karena iman itu kata benda, harapan juga kata benda. Tapi bagaimana iman dan harapan itu bisa hidup ketika masuk apa yang terjadi? Itu dahsyat. Nah, di sini Ibu Yuni Deska berkata, jangan hilang harapan itu luar biasa. Saya minta maaf, justru di hari terakhir banyak orang yang hilang harapan. Oh, justru, iya. Kenapa? Karena yang dicuri setan bukan iman. Oh, yang dicuri setan adalah pengharapan. Tolong Ibu Yuni tulis. Yang dicuri iblis bukan iman. Tidak mungkin tercuri. Tidak mungkin. Kecuali kita ngambil keputusan. Nggak mungkin. Yes. Ayatnya yang bilang begitu. Tapi yang dicuri adalah harapan. Karena harapan itu bukan di dalam roh. Harapan ada di dalam jiwa. Oh, oke. Nah, semua kita tahu jiwa itu moderator, Pak, antara roh dan tubuh. Betul, ya? Ya. Moderatornya itu adalah, yaitu adalah harapan, yaitu adalah jiwa. Nah, itulah yang dimiliki oleh Caleb. Dia nggak pusing, Pak. Okay. Dia nggak pusing, walaupun yang di sebelahnya bersungut-sungut, walaupun di sebelahnya berkata negatif, karena dia punya harapan, gua udah lihat itu barang. Wow, yes, wah luar biasa, amin, amin. Gua udah lihat itu barang, nggak mungkin, dan itu yang di matanya diimajinasikan, dibayangkan, diimani, boleh saya kasih kalimat itu. Diimani sedemikian rupa, tapi harapannya itu tidak pernah hilang. Nah, semua teman-teman tolong lihat tangan saya. Ini kalau ibadah offline saya selalu bilang, mari lihat tangan saya. Ya. Ada beberapa barusan yang berkata ini kayak ibadah-ibadah di gereja. Tapi nggak apa-apa, ya, ibadah betul, di gereja. Ayo lihat tangan saya. Baru di. Nah, tolong lihat tangan saya. Ketika harapan turun, ketakutan naik. Oh, iya, betul. Ketika harapan turun, ketakutan naik. Imunitas menurun. Oh. Ketika pengharapan turun, kekhawatiran naik. Ketika harapan turun, pindah agama. Wow. Okay. Ketika harapan turun, pindah gereja. Wow. Ketika harapan turun, pindah gembala. Wow. Kenapa? Masalahnya cuma di harapan, bos. Harapannya, ya. Jadi memang di harapannya perlu dikuatkan ini, ya. Nah, itu harapan itu harus dibangun sedemikian rupa. Nah, itulah keberhasilan daripada Caleb. Amin. Keberhasilan dari si anjing ini. Ya. Wah, luar biasa nih malam ini. Terima kasih, luar biasa ya. Oh, jadi pengharapannya. Maaf. Banyak yang mengatakan, mari kita iman kuat, saya setuju. Ya. Mari kita perkuat iman, saya setuju. Ya. Tapi kalau hanya sampai di situ, ya. Nah, bagaimana supaya harapan kita tetap? Jadi, yang saya ingin katakan kepada teman-teman Ibu Jadu. Saya mau katakan ke Ibu Jadu, apa yang baik, apa yang hebat, apa yang dahsyat,
apa yang luar biasa yang di Tuhan taruh dalam jiwa kita, itu pertahankan. Nah, itu adalah perjuangan. Nah, perjuangan itu yang dimenangkan oleh si anjing Caleb ini. Bayangkan, sampai dengan umur 38, 7 tahun dia ada di Kanaan, baru di umur 85, dia berkata kepada Yosua, eh Yosua, lu juga kan dengar Musa ketika di Kades Barnea janji. Janji sama gue. Lu juga kan dengar bahwa itu Hebron bakal dikasihin ke gue. Walaupun gue sekarang umur sudah 80 tahun, tapi kekuatanku tetap 40 tahun. Seperti ketika dia mengintai ke Eskol. Jadi kekuatannya itu ada harapannya. Bahkan dia berkata, aku harus lawan orang raksasa, aku harus lawan orang-orang raksasa di Hebron, sabona teuing. Cek si anjing teh. Kekuatan saya sama seperti waktu 40 tahun. Oh, itu luar biasa, itu the power of hope. Punten teman-teman. Yang namanya waktu sebelum pandemi, harapan barang murah. Bisnis gampang. Bisnis gampang, komisi gampang. Pagawean gampang. Naon sok? Menangkeun kabogoh gampang. Da ieu mah hese atuh. Ira papanggihna. Semuanya serba gampang. Maaf, jarang-jarang bahas, Kang, yang namanya harapan. Bahkan harapan itu tersembunyi dalam iman. Padahal itu sesuatu yang berbeda. Tapi harapan hari ini menjadi sesuatu yang berharga, sesuatu yang mahal, sesuatu yang demikian harus kita pegang. Kenapa? Karena pengharapan adalah sauh yang kuat bagi jiwa kita. Jangkar bagi jiwa kita. Nah, itu yang dimiliki oleh Caleb. Caleb. Amin. Karena dia lihat barangnya. Gue lihat itu yang namanya anggur setandan aja dua orang yang pegang. Luar biasa. Saya lihat itu. Jadi saya dia sama. Berarti memang mengalami ya, artinya sesuatu yang dibuat Tuhan, dijanjikan Tuhan itu betul-betul itu masuk di jiwanya ya, sehingga dia kuat menghadapi. Betul. Jadi kita juga. Wah, luar biasanya ini dibukakan Tuhan malam hari ini, Pastor ya. Puji Tuhan. Ya, ini luar biasa. Ini sesuatu yang Tuhan bukakan. Memang betul, jarang sekali di mimbar-mimbar membahas hal seperti ini, karena lebih kepada dua grup tadi ya, 10 atau 2 orang tadi biasanya begitu ya. Ya, jadi ini sesuatu yang saya juga baru-baru ini dibukakan lah ya, melihat apa yang membuat Caleb itu. Karena yang kita bahas sering kan Caleb-nya sepertinya tersendiri sudah terjadi gitu, udah jadilah orang yang hebat begitu ya. Padahal ada dasar yang membuat dia tetap mengejar apa yang dijanjikan itu. Ternyata udah lihat buah-buah itu ya, Pastor ya. Jadi masuk dalam jiwanya. Nah. Ibu Inge, ya betul, saya mau minum dulu. Mana minum saya? Iya, minum dulu. Mohon Bu Inge diingatin minum. Betul. Maaf, Pastor enggak bisa dikirim minumnya ya dari sini. Oke. Iya. Wah, ini luar biasa ini. Oke, semangat KKR benar ini. Gini, Pak. Soal harapan ya, Pak. Soal harapan. Ya, maaf, Pak. Ini ada ayat yang sangat tertulis dalam Alkitab, tetapi Pak, jarang juga dibahas. Alkitab tuh bilang begini, maka Yakub lebih mengasihi anak-anaknya, dan Alkitab dengan jelas berkata, maka Yakub itu memberikan kepada Yusuf jubah maha indah. Nah, ini jarang dibahas, Pak. Betul, jarang. Betul. Jubah maha indah. Jubah maha indah itu apa? Jubah maha indah itu adalah otoritas. Adalah kuasa. Adalah kemuliaan.
Jadi ketika si Yusuf itu, maaf, ketika dia terima itu masuk dalam jiwanya. Satu kali aku akan orang berotoritas. Satu kali aku akan menjadi orang yang luar biasa. Aku cuman gara-gara bapaknya ngasih jubah maha indah. Nah, Pak, tolong perhatikan. Bapak pasti masih ingat ketika Yonatan ketemu dengan Daud, apa yang dilakukan Yonatan? Yang diberikan Yonatan adalah jubahnya. Jubahnya. Jadi otoritas. Iya, jubahnya. Iya, itu cuman kain, Pak. Itu cuman kain yang mungkin besoknya juga hilang atau nggak tahu. Karena jubahnya juga nggak dibawa oleh Yusuf ke Mesir. Kenapa? Karena jubah itu yang jadi bukti kepada bapaknya. Tah, iya, budak tengges lengit. Ini jubahnya. Ini buktinya, jubahnya udah diambil. Karena ada orang yang bunuh. Ini buktinya. Jubahnya udah hilang, Pak. Tapi pengharapan dalam jiwa Yusuf itu yang tidak pernah hilang. Amin, 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 amin. Wow, luar biasa. Ya, ya, puji Tuhan. Jubah yang pernah dilihat oleh Daud, yang pernah dirasakan oleh Daud, ini jubah otoritas, ini jubah pangeran, ini jubah penguasa, ini jubah raja. Itu yang masuk dalam jiwa daripada Daud. Ketika dia punya kuasa untuk membunuh Saul, dia nggak lakukan. Sekarang kita mengerti, Pak. Saya bergumul bertahun-tahun, Pak. Satu kali saya akan khotbahkan di mana-mana, Pak. Ya, ya, gitu. Bahwa bukan sekadar jubah. Jubah nggak ada value teologianya, Pak. Tidak ada value teologianya. Jubah tidak ada nilai teologisnya, tidak ada nilai. Tapi nilai teologianya adalah menurut saya, yaitu adalah dia menerima dalam rohnya satu kali kelak. Amin, amin, amin. Satu kali kelak. Yes. Aku akan jadi raja, aku jadi penguasa, mau dipenjara ke Sabodotein. Mau difitnah sama Tante Potifar, Sabodotein. Saya setuju, itu karena integritas, saya setuju. Saya setuju, karena itu karena komitmen, saya setuju. Tapi harus diurut dan ditarik ke awal. Yang kuat daripada Yusuf, yang kuat daripada Kaleb, yang kuat daripada Daud adalah harapannya. Amin. Puji Tuhan. Jadi harapan yang perlu diperkuat, ya Pak ya. Harus diperkuat. Nah, yang menarik adalah, Pak, ini yang menarik, teman-teman. Ini yang menarik, teman-teman. Ketika Kaleb akan menerima Hebron, ada satu kalimat dalam Yosua pasal yang ke-14. Ada satu kalimat bilang begini, Yosua, kau pun dengar Musa berkata demikian. Betul ya? Betul. Musa udah ngomong, gue dapat janji nih. Gue dapat janji nih. Betul. Jadi Musa, lu kan juga denger. Nah, yang saya mau katakan dalam 15 menit terakhir, bagaimana kita membangun harapan. Yes. Menurut saya, teman-teman itu harus memperhatikan cara mendengar. Cara mendengar ya, cara mendengar ya. Tidak iya. Mendengar ya, oke. Okay. Enggak, karena sorry, mendengar menurut saya terbagi tiga, Pak. Oke, okay, oke. Okay. Apa saja, Pak ya, tiga. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, ya. Sungguh-sungguh, ya. Cuek bebek. Apa itu? Cuek bebek. Oh, cuek bebek, cuek. Ya. Yang ketiga, Pak, mendengar sambil melakukan yang lain. Oh, jadi bercabang fokus. Ya, bercabang, ya, nggak fokus, ya. Bercabang, Pak, bercabang. Yang pertama, sungguh-sungguh, karena ketika Musa ngomong, yang namanya Kaleb tuh mendengar dengan sungguh-sungguh. Yes, amin, amin. Karena dia mendengar sungguh-sungguh, dia ngomong sama Yosua. Yosua, mana yang kepan ngadenge? Sarua ngadenge. Ya, Yosua juga mendengar. Kan sama-sama dengar bahwa gua bakal dapat janji. Dan itu yang terus dipertahankan dari apa yang dia dengar. Maaf Pak Waldo sampingan, sekarang banyak orang yang cuek bebek, apalagi zaman online. Wong dulu offline aja cuek bebek kok. Tapi dengan Pak Pastor Rizal mengada cuek bebek ini semangat luar biasa, antusias. Ini seperti dengar online di stop dulu, kencing dulu di stop online, bikin Indomie dulu stop online, ngapain dulu, sorry,
Gimana harapan itu kuat kalau lu nggak dengar? Yes, amin, amin. Thank you. Makasih. Ya, ya. Terima kasih, Pastor. Itu luar biasa. Dengar cuek, cuek. Nah, sekarang banyak yang di gereja. Dulu di gereja banyak banget, apalagi sekarang, Pak. Apalagi sekarang. Ibadah online hari Minggu. Ya, ya, ya. Sambil TikTokan, ubur-ubur, naon we kabeh. Ya, ya, ya. TikTokan. Ada saya kan udah ibadah sambil TikTokan. Iya, iya. Iya, iya. Lagi gimana kita bisa dengan sungguh-sungguh, karena maaf, Pak, yang membedakan Maria dan Marta menurut saya cara mendengar. Cara mendengar ya, ya. Maria. Cara mendengar. Iya, sama-sama kita buka. Lukas pasal yang ke-10, ayat 38. Sama-sama kita buka. Siap, siap. Pak Waldus buka ya. Lukas ya, Pak ya. Lukas 10 ayat 38, Pak Waldus. Maria dan Marta. Maria dan Marta. Nah, ya. Benar sambil sesepedahan. Benar. Yang penting ada fotonya, terus di-upload di story. Benar. Padahal nggak dengar, Bu Lena. Benar, Bu Lena. Lena sahabat saya. Oh, begitu. Ya, ya. Kok makanya bisa. Ya, ya. Wow. Sekarang ibadah-ibadah Zoom. Ya. Banget. Mukanya itu cuman tampilan. Ya, ya. Dianya sepedahan. Hadir. Posternya hadir. Ya, ya, ya. Poster PP, hadir. PP itu ya, ya. Posternya ya. Iya, iya, iya. Coba perhatian. Coba. Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, namanya Betania. Oke? Okay? Ya. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Berarti rumahnya Marta bukan rumah Maria. Ya. Rumah Marta bukan rumah Lazarus. Maria numpang. Ya. Oke? Okay? Okay. Nah, sekarang Alkitab bilang gini, Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tiba ke rumahnya minimal 13 orang, Pak. Oh, oke. Okay. Betul ya? Betul, betul. Siap. Minimal, Pak. Nggak kesebut bawa adik, bawa kakak, bawa ibu, nggak disebut. Minimal 13 orang. Jadi ini bukan rombongan kecil, ini rombongan besar. Yang punya rumah adalah Marta. Pantes nggak sekarang Marta menyediakan makanan? Pantes, Kak. Iya dong, dia punya rumah kok ya. Dia punya rumah, Maria nggak tahu sendok ada di mana. Iya. Maria nggak tahu piring ada di mana. Normal. Nah, apa yang salah? Apa yang salah dengan Marta? Ya. Perhatikan. Ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Ya. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Maaf punten. Terjemahan Alkitab berbahasa Inggris bilangnya begini, and she had a sister called Mary, which also, kata also tidak diterjemahkan, Kak. Ya, ada yang hilang ya, also-nya. Yang juga duduk, jadi siapa bilang Martha tidak duduk? Ya, di mata dia duduk juga ya. Semua orang salah, Kak. Hakimin Martha cuman karena tidak duduk. Duduk, which also sat at Jesus' feet. Also, ya. And heard his word juga sama-sama dengar kata siapa nggak dengar? Berarti cara mendengar. Tapi karena kata juga itu hilang kan, jadi semua menghakimi Marta. Maaf, nggak ada yang salah dengan Marta. Tidak ada yang salah dengan Marta. Dia juga duduk, dia juga mendengar. Tapi yang jadi masalah karena Marta yang punya rumah. Ya, dia sambilan ya mungkinnya. Ya, dia lakukan sesuatu. Dia dengar, tapi lakukan sesuatu. Itu yang jadi masalah. Wow, ya. Maka Alkitab dengan jelas berkata, di ayat yang ke-41, Marta, engkau khawatir. Karena kalau orang ngomong, maaf Pak Yusuf, ya. Saya ya. Ngomong sama Bapak. Yang saya minta dari Bapak cuma satu, Bapak dengar, itu ada. Siap, amin, siap, betul Pak. Siap. Saya nggak minta apa-apa. Iya. Saya nggak minta apa-apa. Siap. Kepada semua teman-teman yang ikut IG Live, saya nggak minta apa-apa, Iya. Nek didengekeun, nek moal ge, kumadinya, kumsi. Oh gitu, iya.
Dengar apa enggak? Itu aja. Iya, iya. Walaupun... Yang jadi masalah, dengar aja enggak. Sambil TikTokan, sambil edit foto, sambil masak, sambil bikin Indomie. Iya, iya, iya. Ya. Lah gimana mau harapan itu di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah kondisi, bisa jadi kuat. Bagaimana? Enggak mungkin. Iya, iya, iya. Enggak mungkin. Wah, luar biasa, Pastor ya. Makasih. Pastor, ini waktunya tinggal 8 menit, Pastor. Ini luar biasa nih, berkatnya. Aduh, sayang sekali, Pastor. Tapi apa yang disampaikan? Lanjutin, bulan depan. Dalam waktu dekat. Tadi ada 3, Pastor ya. Tadi 3 cara mendengar tadi, kan? Ada 3 ya. Ada yang sungguh-sungguh, yeah. Ada tadi bebek tadi apa? Cuek bebek. Cuek bebek, yang ketiga yang mendengar sambil melakukan yang lain ya. Bapak Ibu Saudara semua yang join, saya kira ini bukan sekedar wacana, bukan sekedar khotbah biasa, tapi ini adalah pesan Tuhan bagi kita di masa pandemi ini. Harapan tadi jangan lupa Bapak Ibu, ini yang mengendalikan semuanya. Saya sendiri sekali lagi ini bukan karena live IG, tapi saya sangat diberkati oleh apa yang disampaikan oleh Pastor Risa Solihin, dan saya harap juga Bapak Ibu semua yang join juga betul-betul diberkati Tuhan, nangkap sesuatu untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi bukan sekedar hadir, join, terima kasih untuk itu, tapi lebih dari itu, menangkap pesan Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Pastor Risa Solihin ini sesuatu yang luar biasa. Memang kalau ketemu beliau itu, saudara-saudara, saya kemanapun beliau, kalau ada saya muncul, saya langsung ikutin. Karena ada sesuatu yang baru selalu saya dapat, begitu. Saya belum pernah dapat yang sama. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara memang, ya ini hamba Tuhan, sungguh diberkati Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kita. Jadi saya waktu berapa kali ikut dia, terus saya bilang dalam hati, kapan saya bisa mengundang beliau gitu ya. Karena saya, rasanya nggak mungkin ya. Karena followernya sudah banyak sekali, rasanya aduh mau dari mana ini saya masuk. Gitu. Tapi memang Tuhan kita luar biasa. Ini kasih karunia juga Pastor. Karena saya bisa live IG bersama Pastor Risa Solihin. Ya ini menurut saya dari hati saya terdalam. Saya berkata puji Tuhan. Luar biasa Tuhan. Tuhan baik begitu ya. Sehingga saya juga bisa apa ya share atau tanya jawab dengan beliau. Dan saya bukan tanya jawab tapi diberkati ya. Hidup saya diberkati. Bapak Ibu sekali lagi terima kasih. Mungkin dapat kesempatan sebelum Pastor kasih kesimpulan. Ada yang sudah join, ada yang mau ini. Ada pesan-pesan apa pertanyaan. Tapi memang nggak sempat dijawab nih kalau ada apa ya ini? Paling beberapa tanggapan saja ya kan ya, ada dari Bapak Jonathan 6816 ya. Bapak Jonathan Arifin ya, ya. Martha nyiemkan kopi sambil ngadanggu khotbah katanya gitu kan. Waduh ini apa artinya nih sambil membuat kopi sambil dengerin khotbah jadi nggak fokus ya. Lalu dari Ibu Inge Rosendi harus fokus mendengar firman katanya. Amin ya. Lalu dari Ibu Yuni tadi dengar Kang katanya. Dari Meliska Casa lanjut. Dari Ibu Kori Clara nyambung please katanya. Lanjut Pak, bisa lanjut katanya. Oh gitu ya. Lanjut besok juga boleh katanya. Gitu. Pasarnya sibuk dong. Lalu dari Bapak Rudi Tiasa 2 jam tuh katanya. Ada lagi yang bilang enggak berasa. Instagram itu cuma 1 jam memang enggak bisa dia. Bisa 2 jam cuman potong aja, lagi, ya, betul. Lalu dari Ibu Dalena tadi ya, bukan pertama dengar, udah pernah dengar di GPIA, tapi tetap jos. Amin. Luar biasa, ya, di Tuhan. Bapak Waldo Sampingan, terima kasih Kang, saya sangat diberkati. Ya, amin, puji Tuhan. Saya kira kita semua diberkati, haleluya, puji Tuhan. Oke, Pastor, mungkin masih ada lagi, supaya Pastor juga kasih mungkin apa yang pesan, apa ya, yang bisa disampaikan. Okay. Ya, oke, saya tutup dalam 2 menit ya, Kang. Ya, silakan. Teman-teman stay tune dalam 2 menit ya. Tapi teman-teman harus buka Kisah Para Rasul 14. Harus buka Kisah Rasul 14. Semakin cepat semakin baik. Kisah Rasul 14 ayat 8. Oke. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya. Dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Dari mana Paulus tahu? Dari cara mendengar. Oh, iya. Respon itunya ya, sikapnya dia ya. Enggak, dia enggak diam aja. Dia berkata haleluya, dia berkata puji Tuhan, dicatat, dia apa saja lah. The teaching way.
apalagi sambil melakukan hal yang lain. Amsyong, teman-teman. Iya, saya catat ini. Paulus melihat, dan perhatikan, ayat yang ke-10. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring. Berarti berjarak, Kang. Bukan dekat, Kang. Berjarak jauh, Kang. Sampai nepikan kacocorowokan. Berdirilah tegak di atas kakimu, dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Dari mana? Dari cara dia mendengar. Cara mendengar, ya. Sok, yang cuek bebek. Iya. Harapan dicuri setan. Udah, itu aja. Iya. Yang acuh tak acuh. Ah, khotbah nggak nyaholah. Ah, khotbah itu pasti begini khotbahnya. Ah, khotbah begitu mah biasa. Ah, khotbah begini nggak ngomong doang. Sorry, Anda cuek bebek, Anda sambil melakukan, apalagi a priori, kelar harapanmu. Ya. Oke. Oke. Ya, terima kasih Pastor. Bapak Ibu semua sudah join ya. Saya lagi terima kasih Pastor Risa Solihin yang sudah memberikan kesempatan mau menyempatkan diri ya untuk melayani kita pada malam hari ini. Ya, besok ibadah Minggu jam 8 lewat GBI Betel Bandung ya. Saudara bisa lewat YouTube GBI Betel, silakan bergabung, jangan lupa ya. Dan pesan hari ini, salam mari buat kita... Pak Robin Adi. Ya, siap, nanti sampaikan Pastor ya, bahwa ibadah besok jangan sambil-sambilan, harus serius. Itu yang saya tangkap malam hari ini, supaya jiwa kita tetap ada pengharapan, dan harapan itu tidak pernah mengecewakan. Kita berdoa, Tuhan terima kasih, ya. Pastor Risa Solihin sudah memberkati kami. Berkati juga terus hambamu, pakai terus hambamu, berkati keluarga, berkati pelayanan. Dimanapun hambamu melayani, kuasa Allah menyertai. Orang-orang akan dijamah, disingkapkan kebenaran firman. Berkati hamba, beri kesehatan, berikan umur panjang. Semua kami yang sudah join, berkat Tuhan menyertai kami. Besok kami hari Minggu beribadah, berikan kami terus rasa haus, lapar akan hadirat Tuhan. Firman Tuhan, siapapun yang akan menyampaikan, akan diurapi Tuhan, menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Thank you, Pastor. Amin. Terima kasih, Pastor. Tuhan berkati. God bless. Ya, thank you, Pastor. Ya, sekali lagi, terima kasih banyak, Pastor. Ya, sudah mau melayani. Tuhan berkati semua. Bapak Ibu, terima kasih. Sampai ketemu next time. Ya. Oras. Hatur nuhun. Ya. Wah, ya. Terima kasih, Pastor. Ya. Thank you, ya. Thank you. God bless. Tuhan, ya. Ya, terima kasih. Terima kasih.